الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي المسلمين آمين. يا كينغو بدومان سيسو sebelah putra 1 meter dari hadir putri 1 meter geser geser baik geser Bismillahirrahmanirrahim. Raddul jawab gue utawi iki iku mertelaaken balekake jawaban balekake jawaban. Wa min halan iku setengah saking adabil asyrah al mubadaratu utawi ake-ake fil jawabin dalam jawab jawaban kita bil ahi saking surate konco saking surate konco. Wa tarku taksiri lan ninggalke pepeko fihi dalam jawab. Qala ngendika sapa Ibnu Abbasin Ibnu Abbas radhiyallahu anhu inni taman satuna ingsun iku ara nekotaken sapa ingsun diradil jawabi kaduwe mbalekake jawaban den dekotaken hakoning hakama ara kaya oleh nekotaken sapa ingsun diradil jawabi salam kaduwe mbalekaken jawaban salam. Jadi kalau mendapatkan surat dari temam hendaklah segera membalasnya. Setelah diterima dan dibaca segerakan menjawab. Ibarat sekarang setelah mendapatkan WA misalnya dari teman segera jawab. Ya, itu bagian daripada adab, bagian daripada etika bergaul. Ya, penting. Wa unsida lan den tembangaken li abi hunnana kaduwe abi hunnan opo idzal ikhwanu fatahumut talaqi fama syai'un asarru minal kitabi. Idzal ikhwanu indalem mari kalane utawi pira-pira kanca iku fatahum ngepotaken ing al ikhwan apa talaki ketemuan fama syai'un mengko ora ana apa siwiji-wiji asarruka ora ana iku asarru akorane ku asarro luwih mbunaken luwih nyenengaken minal kitab ketimbang layang. Wa ing kataba lamun nglayangi uta nyurati sapa sadiku kanca ila sadikin marang kanca kang oneh fahakun mengko utahe perkara ka fahaku kitab mengko teh hake layange sidki kula dul jawab den balekane jawab. Ketika pertemuan langsung ini terhalang atau kesulitan misal karena jauh untuk rutin bertemu mingguan atau saben bulan atau saben apa itu kan sulit karena jauh faktor jauh. Nah ketika jarak itu jauh semacam itu dan untuk ketemuan langsung itu sulit maka surat menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ya, komunikasi lewat media sosial menjadi sesuatu yang sangat berharga. Jadi media sosial, HP misalnya itu untuk mempercepat kamu surganya bisa, untuk mempercepat neraka juga bisa. Untuk mempercepat surga, surga misalnya ya seperti tadi untuk nyambung teman persahabatan.
sering kontak, untuk nyambung tali silaturahim, untuk menyebarkan misalnya fatwa-fatwa ulama, dawuh-dawuh ulama, pengantikan-pengantikan ulama. Ya, ini akan mempercepat kamu itu mendapatkan surga Allah. Tapi kalau HP itu hanya digunakan untuk nonton hal-hal yang tidak penting, untuk menyebarkan hoax misalnya, untuk memfitnah, ya akan mempercepat jalannya masuk neraka, na'udzubillah. Nah, termasuk di sini bahwa ketika pertemuan langsung, offline langsung ya, itu sulit, mengalami kesulitan, maka media sosial ataupun komunikasi lewat surat atau WA menjadi jalan keluar. Ada boleh istidzani utawi iki gunrangake tata krawane amrih izin wa min halaniku setengah saking adabil isyrah. Al-adabu tai adab fil istidhanin dalam nyewun izin wa istimalu sunnatilan ngelakoni sunnafin dalam istidhan likauli nabi kronono pengantikane kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam al-istidhani ku thalathun al-istidhan utai nyewun izin ku thalathun anantara ku thalathun telung ambalan. Jadi ketika kamu misalnya akan masuk orang lain, kan minta izin. Lah minta izin untuk masuk rumah orang lain itu sampai 3 kali. Ya ibaratnya kita itu mau masuk orang lain, salam, kulon nuwun, sampai itu 3 kali. Al-ula utawi kang pertama kustas tawasiduna amri ning kelingake sapa sira kabeh tas tawasiduna amri ning kelingake sapa sira kabeh memberitahulah salam yang pertama assalamualaikum atau kula nuwun. Nah yang pertama sebagai pemberitahuan. Wasaniyatu tekan kaping pindhaku yastasulihuna amri kebagusan sapa ahlul manzil cawi-cawi yastasulihuna amri kebagusan sapa ahlul manzil. Yang kedua, salam yang kedua atau izin yang kedua adalah untuk ya untuk berbuat baik kepada tuan rumah dengan mengucapkan assalamualaikum semoga kamu sekalian selamatkan, itu artinya berbuat baik. Wa tsalitsatu tikang aping telune go ya dzanuna awe idzin subhanal manzil aw yarudduna udun la subhanal manzil. Yang ketiga itu untuk mengetahui bahwa si tuan rumah itu mengizinkan atau tidak. Ya, mengizinkan atau tidak. Jadi misal ada orangnya assalamualaikum pertama, kula nuwun, itu memberitahu ada tamu. Yang kedua assalamualaikum dan nuwun, yang kedua itu berbuat baik saja api-apian. Yang ketiga, setelah yang ketiga jelas-jelas ada orangnya dan orangnya itu mendengar, tapi kok tidak mempersilahkan kamu masuk, tidak menjawab monggo, sudah, itu artinya si tuan rumah sedang tidak mau didatangi tamu, kamu pulang. Kecuali misal karena rumahnya besar, assalamualaikum, diperkirakan belum mendengar, nah itu lain. Iftarul mad'uwi utawi kikun rangakin oleh mukane wong kang den undang muka, artinya ora puasa. Wa min halaniku setengah saking adabil isyrah Allah yang suma utayin dora puasa sopa mu'min
sapa wong ana wae da'au dalam ngarkane ngundang ing wong sapa akhun kanca illa bidni kejebuk kelawan idine akh. Ketika diundang teman untuk walimahan misalnya, itu hendaklah jangan puasa kecuali atas seizin yang ngundang. Dan kecuali lagi puasa wajib, termasuk puasa wajib ya Ramadan, ya bayar kifarah atau qadha. Ya, jadi kalau kamu diundang waliman teman puasa sunat. Ini yang bagus itu enggak usah puasa kalau memang teman itu tidak rela. Kecuali puasa Ramadan, puasa qadha termasuk ijazah itu lain. Untuk itu ketika diundang teman walimahan sementara kamu sedang melaksanakan puasa dan merasa eman-eman kalau harus medot wong waktunya sudah zuhur misalnya, kamu minta izin, nyuwun ngapunten kula sawek perlu. Insyaallah tuan rumah sangat dan sangat memaklumi. Ojo pala kesempatan. Kan orang itu kadang-kadang justru kesempatan. Loh, kowe mau bengi sahur kok iki pala muka kowe. Loh, kan kitab jelas kae nek diundang kanca kono aja puasa. Aku tak buka ini kesempatan. Ya. Kalau masih bisa izin kenapa ndak izin? Nah, izin. Misal puasa biasanya sing sok nggo alasan puasa tanggal 9 besar. Puasa sunat. Bengi wis niat puasa besar. Puasa tanggal 8, tanggal 9 besar. Terus awan-awan lu buku mbengi puasa kok siki ora puasa ki. Duh, kan diundang wali mah iki. Lah kowe njaluk izin puru. Ora iki njaluk izin sine, ora buka wae buka madang-madang. Nah, ya wis madang. Ora pala kesempatan. Barang kon puasa sunat golek-golek undangan. Itu kan namanya golek-golek alasan untuk muka, bukan. Wa inna walanamun niat sapa wong asoma ing puasa ya fal yuftir mengko becik muka sapa wong taharian krana menemeni li sururi marang bungae ah. Fa inna Abu Said mengko teman sedana Abu Said Al-Khudriyah radhiyallahu anhu iki kolangan tiga sebab Said sunatu agawe shopping sunni Rasulullah krono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agawe to'aman ing panganan banjaanun irawo sapa Rasul huwa ya Rasul washabulan bira-bira sahabat ya Rasul falamma udiya mongko intelan semasane den selehakan apa to'amu panganan kola ngucap sapa rajul wong lanang menal kaum sing kaum ini teman satu neng suni kusoi menewong kang puasa pakola sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'aku mus ngundang ing sira kabeh sapa aku hukum kanca sira kabeh wa takalla falan wis merti merti sapa ah lakum kanti sira kabeh aftir muka sapa sira thumma sum nuli puasa sapa sira yauman ing dalam suci ning dina atau yauman ing dalam dina kang weneh maka nau in dalam panggonane saum in si dalam menkarab sopo sirom. Pernah ada seorang sahabat yang namanya Abu Sa'id Al-Khudri itu masak-masak besar untuk memberi makan pada Nabi dan para sahabat. Terus kemudian diundanglah Nabi dan para sahabat untuk makan besar. Kan di Arab itu biasa. Di Arab itu biasa ada orang maka masak besar, masak yang agak banyak. Setelah itu ngundang teman-temannya, yuk mengkonku madang bareng. Biasa wong Arab ngono-ngono sampai sekarang. Masak kadang-kadang nyembelih kambing atau masak kambing guling apa temennya si rene-rene ngancani aku madang bareng itu biasa. Termasuk Abu Sa'id juga begitu
masak-masak, masak besar istilah sekarang itu, untuk nyogok Rasulullah dan para sahabat. Tahu-tahu para sahabat dan Rasulullah puasa kabeh. Terus ketika diundang untuk makan, ada seseorang yang nyeletuk, kita-kita ini lagi pada puasa. Rasulullah menjawab, iki apa Said, iki wis masak-masak, arep nyukuh hawa dhewe. Ais, gawe lega yo, gawe bunga medot wae medot, gampang sok puasane diganti hari yang lain. Ngono. Karena sak rombongan itu puasa kabeh. Kecuali ada yang puasa, ada yang ora puasa ndak itu. Ya sak rombongan puasa kabeh, gampang diganti dengan hari yang lain. Bahasanya diganti dengan hari yang lain. Tapi kalau kamu kadang-kadang justru berupaya medot dan tidak akan mengganti dengan hari yang lain, nah itu kan namanya mencari-cari. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bish-shawab.